Liga Super. PRFC gagal memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri selepas seri 1-1 menentang Kedah Darul Aman KDFC malam tadi. Keputusan tersebut sekadar membolehkan tuan rumah berada di tangga ke-9 Liga dengan 9 mata, manakala KDFC di tangga ketiga dengan 17 mata. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Perak, menyaksikan kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang namun masing-masing gagal mendapatkan jaringan ketika separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, tuan rumah berjaya meraih gol pertama perlawanan menerusi penyerang naturalisasi kebangsaan Wilhelmi Di Paula pada minit ke-58. Bagaimanapun, dominasi Perak FC tidak bertahan lama apabila membenarkan pelawat menyamakan kedudukan menerusi Kepah Sherman pada minit ke-79. Menurut pengendali Perak FC, Chong Yifat, keputusan seri itu dianggap mengecewakan susulan penyudah tumpul pasukannya. In fact, bukan hari ini. Sebelum game yang sebelum ini pun lebih kurang the chances that kita create kan, tak sudahkan kan, itu yang in a way dia akan pressure kat the whole team, especially the defender. So I think at the moment is our problem. Selepas ini, Perak FC dijadual melayang kunjungan Melaka United pada 25 April ini.